Okay, sahabat semua, saya Sabri Ibrahim CKM. Sahabat-sahabat semua, saya nak jemput supaya follow saya di FB page saya dah. Follow saya kat sini ya, nak bagi link tu. Ha ni. Okay, sila follow saya di FB page saya. Dah kaki ya. Ha? Balik rumah ke Kubang. Tak apa. Sengaja saya exercise. Oh. Exercise. So, sama-sama itu sahabat-sahabat semua. Dunia sekarang tak? Dunia sekarang, kalau ada orang jalan kaki, dia rasa pelik. Yang kita sebab dah satu zaman berubah dulu, orang jalan kaki orang hebat, orang yang kuat jiwa, badan sehat. Sekarang ni bila kita jalan kaki, masyarakat rasa pelik. Okay? Rasa pelik. Itu normal. Satu zaman akan berlaku nanti mungkin. Siapa masa nanti mungkin orang naik motor rasa pelik. Dipandang rasa tengah zaman, mungkin tak tahun 3000 nanti ke orang guna drone pula untuk pergi tempat mana-mana, kedai ke, nak pergi camping ke guna drone. So pasal tu mungkin orang guna kereta dipandang dah ketinggalan zaman. Akan berlaku kalau panjang umur dunia ni tak kiamat, buat negara lain yang main maju belah-belah Jepun, belah China gerak kerja untuk develop kepada drone sedang giat dilakukan. So dia orang mendahului kita lah. Macam di Qatar sendiri, Dubai pun dah mula dah nak gunakan drone sebagai pengangkutan dalam kawasan tu. Tu tak mustahil akan datang, akan berlaku nanti. Orang yang ada kereta dipandang ke zaman. Okay. Ni saudara kampung ni. Saya jalan kaki ni. Jalan kaki, so dia tengok saya. Flat ke mana kan, itu biasa ya. Itu biasa. Terima hakikat tu akan berlaku nanti. Amat cepat soal lain akan berlaku. Ni sebagai pada kampung Jabi lah. Saya mari daripada dari mari daripada kedai bengkel. Ya, bengkel repair kereta ni. Tak dengar cabai oh tu. So tinggal kereta, saya jalan kaki balik ke Kubang lah. Ada seorang penonton, siapa tuan hamba boleh kenalkan diri. Saya Sabri Ibrahim ZKM. Jangan lupa ya, follow saya di page sahabat pagi tu. Saya tarik semua sahabat-sahabat semua yang profile supaya follow saya di FB page seperti mana link saya bagi tu. Dah banyak perubahan dah kapunnya. Kapun-kapun sini. Dulu kau saya hutan belakang ni. Masa kecil dulu kau saya ni hutan belakang. Hutan. Sekarang nak guna udara rumah ni bersusu maksudnya. Sekarang masa akan berlaku lah. Comel rumah ni tu serapi. Tapi tak ada tak tuan dia berduduk lagi. Berpagar ni. Straight. Tiga rumah sebaris itu. Ni suasana kampung ya. Jalan kaki ya. Exercise. Jalan kaki. Exercise. Ini tempat saya masa tu saya bela lembu. Masa tu masa arwah yang saya hidup, dia jadikan tempat dia ni ambil pupuk sini. Pupuk tu lembu. Sekarang arwah saya dah meninggal, ada orang ambil alih lah. Tak pasti siapa dia orang tu. Om yang hijau. Okey. Dulu saya pernah bela lembu lah. Bela lembu dah sini tempat saya ambil pupuk untuk ni. Daripada saya ambil sekejap ni. Saya berlembu, lepas tu dah berhenti sekejap. Ada orang yang ambil alih lah kawasan ni. Okay. Sekarang ada dua penonton, terima kasih. Kau boleh sahabat-sahabat semua ya, tulis kalimah Assalamualaikum. Sebabnya kita cara untuk anda semua kita bina satu rahim. Sebabnya percaya lah, kalau sahabat-sahabat semua peniaga online ataupun online, antara banyak cara untuk meningkat kejualan, utama ke dahulu kita berkenalan. Itu sebenarnya. Berenlah ngepen tu tak tangga ketiga, keempat, kelima, ke bawah. Kalau kita join FB group orang ke ataupun ikutlah apa-apa sekali pun WhatsApp group ke, kalau kita banyak bawa pendekatan berenlah tak suka. Nak faham mudah je. Kalau kita tak suka tengok iklan, tak ada orang. Ya, kan orang yang sanggup keluar duit
untuk langgar astro nak tengok Alan saja tak ada. Saya kan tak minat dengan Alan. Tapi bila anda buat benda sama yang awak tak suka Alan kepada orang lain dalam grup orang lain, kenapa kita buat macam tu? Seelakkanlah kita berelang apa-apa sangat. Apa yang terbuat? Binakan seterahim macam ni. Sebab percayalah dalam simpanan awak tu, dalam dompet duit awak, dalam almari, dalam bank awak tu bukan duit awak semua. Ya. Syariza Rosli pun ada, Mamat Rozi pun ada. Assalamualaikum. So dalam simpanan duit, dalam dompet duit, dalam bank duit Mamat Rozi dan juga Syariza Rosli, ada saya. Sama juga dalam dompet saya ni ada awak. So antara cara untuk bergerakkan rezeki awak yang dah simpan untuk awak ni ialah kita gunakan platform Facebook ke IG ke, bukan untuk beriklan. Kita guna lebih fokus untuk berkenalan, beri salam dan sebagainya. Sebab saya yakin anda pun tak suka beriklan, tapi kenapa anda buat benda sama beriklan pada orang lain? Anda buat benda yang anda tak suka pada orang lain, iaitu beriklan. So dalam taktik ataupun strategi nak beriklan ni, elakkan dulu. Tetapi utamakan kita berkenalan, cara tulis assalamualaikum dan sebagainya. InsyaAllah lama-lama dia akan menarik kemesraan, automatically rezeki akan tertarik juga. Barulah akan berlaku jualan secara tak langsung. Okay. No Fidaus awan, assalamualaikum. Saya ke ni lah suasana kampung saya lah. Ni saya jalan kaki, ni saya kaki. Lama tak ada kaki. Suasana kampung. Penuh kejauhan lah. Kapal memang mendamaikan. Okay, saya pitas tak saya ikut jalan pekan Jabi. Saya lalu ikut kampung. Kampung Jabi dulu hutan, semua hutan. Belakang ni kawasan taman peraman Cempedak bawah Jabatan Pertanian. Bertukar jadi batu semua. Bertukar rumah batu. Dulu sini pun hutan ni. Dapat buah pokok kemuntin. Bertukar naik batu habis. Ha. Ni kebukitah ni pun dah sedang dia orang dah. Mungkin Allah mungkin nak tanam semula. Bagaimana tak pasti lah. Okay. Jadi buah tu orang dah ramai. Perlu tanah. So berlakulah perubahan sikit-sikit. Dulu kawasan hutan sebenarnya, sahabat-sahabat semua yang hutan. Hutan apa? Hutan kamu getah dengan hutan biasa. Sedan sebab saya besar kat sini. Ini pun hutan aku rasa ni. Jadi rumah sekarang ni. Rumah sewa. Rumah. Perumahan. Ni kebun getah. Tuan dia dah sodok. Tanah semula tak dan kot. Ini kawasan ni. Tapak motocross. Jadi rumah. Jadi batu habis. Comel. Alhamdulillah. Saya sengaja bawa anda tengok perubahan sebab sama nanti tempat anda semakin berubah, mental anda akan berubah, fizikal anda akan berubah. Lambat cepat soal lain. Cuma dia buat ni, dekorasi dia. Okey, kepada Laut Biru, apa khabar? Assalamualaikum. Ini pun sahabat-sahabat semua yang tulis kalau nak assalamualaikum. Dan saya tahu apa haji sebenarnya untuk dapatkan kepercayaan anda pada saya. Payah nak dapatkan supaya anda suka dengan saya, memang payah. Tapi iyalah, payah tak payah pun itu biar kita fikir. Saya fikir bang, cara untuk membuat sahabat-sahabat semua nampak saya boleh memberi manfaat yang berguna sebagai kita rakan FB. Kita lah sudi berfriends menggunakan platform atau kakas Facebook, tetapi kita tak mempersubuhkan lagi, memperaktifkan lagi silaturahim, maka ia satu kerugian besar. Okay, right, saya turn off dulu, sambung semula insyaAllah, sambung semula. Tak lama nanti dia akan tenggelam dalam kena-kena algoritma. Jumpa next episode.